saya disekat, dihalang oleh main TNP. Kita dapat lihat di sini di mana tolakan yang dilakukan oleh Razi, terkena pelari pertama pasukan TNB, terkena kaki pemain pertahanan pasukan TNB, PC semula untuk pasukan Maybank. Ada lagi peluang untuk Maybank dapat jaringan di suku yang ketiga ini. Razi Rahim, oh, terkena tiang. Satu peluang yang cukup baik, namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Pulanya terkena tiang, terlepas peluang Maybank untuk mendapatkan jaringan pertama. Minit yang pertama ini nampaknya aksi yang cukup menarik. Ya, sekali lagi Razi dapat melakukan tolakan, tetapi terkena kayu pelari pertama pasukan TNB. Dan di sini kita dapat lihat sekali lagi pemain pasukan Maybank mempunyai peluang untuk melakukan pukulan ke dalam ke dalam gol pasukan TNB, tetapi pukulan yang lemah dilakukan oleh Haziq di dalam kawasan D, kerugian untuk pasukan Maybank. Mereka melepaskan peluang yang cukup baik untuk mereka membuka jaringan. Itu merupakan serangan pertama Maybank pada perlawanan ini. Serangan pertama dan serangan yang kedua dilakukan dalam dua pukulan sudut penalti yang diperolehi, namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Mereka nampaknya sudah mengubah tempo permainan mereka semakin lancar ketika ini. Maybank cuba untuk melancarkan serangan selepas banyak bertahan di separuh masa yang pertama. Kesilapan yang dilakukan membuka ruang untuk TNB melakukan asakan ketika ini. Ini peluang untuk Syafiq. Cari ruang untuk melakukan tolakan. Oh, terkena kaki. Tarian yang dilakukan oleh Nur Syafiq Sumantri. Kebangsaan. Di sini kita lihat satu stick check yang dilakukan oleh Syafiq. Bola diberikan semula kepada pasukan Maybank. Dari Abdullah sebentar tadi yang dibantu di situ oleh Ashran dan kebangsaan ke belakang untuk Kamaruzaman. Peluang yang baik untuk Maybank. Lakukan ke tengah. Peluang untuk melakukan sesuatu. Namun tahanan yang cukup baik dilakukan. Ini Muhammad Aiman. Ini larian gerakan dari Syahri Sabah. Baik ketika ini mencari ini Muhammad Aiman. Jadi sekat oleh pertahanan pemain Maybank. Ya, pada kuarter pertama sehinggalah sekarang pasukan Maybank apabila mereka melakukan pertahanan, mereka melakukan pertahanan dengan baik. Tetapi apabila mereka melakukan serangan, ini yang masalah yang diperolehi oleh pasukan Maybank. Sehinggalah sekarang serangan yang tumpul, kesilapan-kesilapan mudah di kawasan tengah dan di dalam kawasan 23 dan support yang kurang diberikan oleh rakan-rakan pasukan semasa melakukan serangan. Inilah yang masalah yang diperolehi oleh pasukan Maybank. Lebih mengasak sekali lagi rakan dari Azrai Aizat. Dia dijatuhkan. Jadi nampaknya ini peluang yang cukup baik bagi TNB untuk menambah jaringan yang ketiga. Sini kita dapat lihat Azrai dapat melakukan larian ke dalam kawasan 23 pasukan Maybank. Dan kita lihat pemain pasukan Maybank iaitu Ashran melakukan tolakan ke atas Azrai di dalam kawasan 23. Dan ini tidak dibenarkan, PC untuk pasukan TNB. Ini pukulan sudut penalti yang ketiga diperoleh oleh TNB. Dua kali di suku yang pertama, di suku yang ketiga ini peluang yang ketiga
apakah dimanfaatkan dengan baik. Cari ruang, pukulan dan jaya untuk menewaskan penjaga gol Maybank. Satu pukulan yang cukup baik dari Syarif Sabah untuk memastikan DNB Selesa mendahului 3-0. Satu kedudukan yang cukup baik bagi DNB di suku yang ketiga ini. Ya, kita dapat lihat satu tolakan atau flick yang baik dilakukan oleh Syarif Sabah, di mana mereka melakukan flick daripada sedikit di sebelah kiri, dan kita lihat postman pasukan Maybank berada di luar gol. Ini yang kesalahan dilakukan oleh pemain pasukan Maybank. Postman tidak boleh berada di luar kawasan gol. Postman perlu berada di dalam kawasan ataupun perlu berada di dalam gol untuk menerima bola yang dilakukan ataupun tolakan yang dilakukan ke arah pintu gol. Jadi kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Hockey Nasional untuk aksi separuh kedua di antara Maybank dan juga TNB. Syarif Sabah berjaya untuk menghasilkan jaringan yang ketiga untuk TNB bagi mereka mendahului 3-0 secara aggregatnya, mendahului 4-2. Keadaannya tampak semakin baik bagi TNB. Mereka terus lancarkan serangan. Ketika ini Maybank semakin tertekan, semakin terdesak ketika ini untuk mendapatkan jaringan. Mereka terlepas dua peluang melalui pukulan sudut penalti. Pukulan yang baik, ini peluang yang baik untuk Maybank. Jadi sekat oleh Firhan. Dalam di ketika ini. Satu kita lihat permainan yang kurang baik yang ditunjukkan oleh pemain pasukan Maybank di dalam kawasan D. Beliau perlu bermain, tidak boleh melihat di mana pemain pertahanan yang sudah berada di luar padang, dan perlu membawa bola ke dalam dan melihat di mana rakan sepasukan berada untuk beliau dapat melakukan hantaran kepada rakan yang berada di dalam kawasan D pasukan TMB sebentar tadi. Bagaimana Saiful Zain ini memberikan arahan kepada anak-anak buahnya. Event semakin sukar ketika ini. Kanan yang telah dirasakan makin membuat ketika ini untuk Maybank. Serang mereka untuk marah ke peranan akhir. Nampak semakin sukar apabila ketinggalan 0-3 ketika ini. Dua gol yang perlu dicari untuk Maybank menyamakan kedudukan secara aggregat. Namun setakat ini masih lagi tampak agak sukar bagi mereka. Fantas dimainkan oleh Razi untuk dapatkan Adam Aiman. Ia disekat di situ. Namun kembali meneruskan permainan Adam Aiman. Kita lihat sukar untuk pemain penyerang pasukan Maybank melakukan larian kerana ada dua, tiga pemain pertahanan pasukan TMB di kawasan 23. Patutnya beliau dapat melakukan hantaran ke belakang untuk menukar arah serangan. Dilayangkan kad hijau, dilayangkan kepada Ashran Hamsani kerana dia menjatuhkan main TNB. Ya, sini kita dapat lihat Ashran menjatuhkan pemain TNB iaitu Azrai. Dan ini tidak perlu dilakukan oleh Ashran kerana sekarang kita tahu Maybank berada di belakang gol. Gol masih lagi mereka berada di belakang. Kesalahan-kesalahan sebegini tidak boleh dilakukan oleh pemain-pemain Maybank kerana mereka akan kekurangan pemain, dan masa inilah TMB akan datang untuk melakukan lebih lagi serangan ke atas pasukan Maybank. Maybank namun berserangan sebentar tadi. Sukar bagi Adam Aiman bergerak solo.
sampai kekurangan satu pemain ketika ini. Terus dikeluarkan. Muhammad Hafizuddin yang kenakan dengan kad hijau sebentar tadi. Ini adalah Muhammad Ashran yang dilayangkan kad hijau dari Maybank. Ashran yang dilayangkan kad hijau membolehkan ketika kelebihan kepada TNB. Saat ketika ini gerakan yang berjaya untuk menambut gerakan yang dilakukan. Ya, kalau kita lihat memang berbeza sekali permainan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan TNB berbanding pasukan Maybank semasa mereka melakukan serangan. Apabila pemain ataupun pasukan TNB melakukan serangan, mereka ada cukup pemain untuk melakukan serangan. Support yang cukup diberikan oleh pemain-pemain midfield kepada pemain pasukan pemain penyerang. Dan ini kita lihat berbeza untuk pasukan Maybank, banyak melakukan larian, support tidak cukup diberikan oleh rakan pasukan. Hit untuk Maybank. Jadi tampan dan semula baik kawan dari Amirul Hanif. Ini untuk Tengku Nasrul Ismail. Sementri bisa membuka ke sebelah kiri untuk Syahrul Ibran. Baik dari ini Muhammad Aiman. Di ruang ketika ini TNB, namun kawalannya agak sukar tertari. Jadi rampas untuk Maybank pula, cuba mengatur gerak. Dan dari Adam Aiman, dia cuba untuk mendapatkan Jir. Ya, sekali lagi kita dapat lihat masalah yang diperolehi oleh pasukan Maybank semasa melakukan serangan. Tidak cukup support yang diberikan oleh rakan-rakan pasukan. Kita lihat apabila pemain penyerang melakukan serangan, support kurang diberikan oleh rakan yang berada di belakang. Midfield tidak naik ke atas untuk memberi support kerana mungkin apabila serangan dilakukan, tidak ada ruang untuk mereka lakukan larian. Tetapi support daripada belakang tidak ada. Dan ini yang kita dapat lihat pada kuarter yang ketiga ini. Peluang untuk Maybank melakukan sesuatu. Percaya untuk mendapatkan peluang sudut penalti. Jadi ini peluang yang cukup baik bagi Maybank. Mendapatkan jaringan yang pertama. Ya, satu pukulan yang dapat dilakukan oleh pemain pasukan Maybank ke dalam B. Dan tampanan yang kurang kemas dilakukan oleh pemain tahanan pasukan TNB. Dan kita lihat tolakan sedikit dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan TNB ke atas pemain penyerang pasukan Maybank. PC untuk pasukan Maybank. Inilah peluang yang cukup baik dimiliki oleh Maybank ketika ini. Ya, Razi Rahim menjadi selamatkan. Satu pukulan yang baik namun si tangkas yang dipamerkan oleh Haili Rahman berjaya untuk menafikan dengan yang cuba dilakukan oleh Razi Rahim. Itu yang menarik disaksikan. Ya, kita dapat lihat di sini satu tolakan ke arah penjaga gol pasukan TNB dengan mudah melakukan tolakan ke tampanan keluar. Dan kita lihat mungkin Razi boleh melihat ataupun boleh menolak bola sedikit jauh daripada penjaga gol.
pasukan TMB selepas ini supaya beliau lebih dapat melakukan tolakan di ruang-ruang yang sukar untuk penjaga gol melakukan tampanan. Ada berlaku kesilapan. Jadi kawas mula peluang untuk Maybank ketika ini dalam di peluang. Dan selamatkan oleh Hairi Abdul Rahman dengan gol TMB. Yang beraksi dengan cukup baik pada hari ini untuk menyelamatkan beberapa peluang. Sambil itu yang sudut penalti bila diperolehi atau terlihat di sini. Ya, kita dapat lihat di sini di mana apa yang diminta oleh Ashran, iaitu stick check yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan TMB ke atas beliau. Ini yang diminta oleh pemain pasukan Maybank kepada Empire. Jadi pukulan sudut penalti yang jika diberikan perlulah dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh pemain-pemain Maybank. Mereka memiliki 4 pukulan sudut penalti. 3 dari 3 sebelum ini baik sebenarnya. Satu terkena palang dan diselamatkan oleh penjaga gol. Ini yang keempat, pastinya mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk jaringan pertama mereka pada aksi separuh kedua ini. Empire masih lagi menunggu video referral. Keputusan yang perlu dilakukan dengan baik. Empire masih lagi menanti selain video referral. Jadi penalti corner ataupun pukulan sudut penalti untuk Maybank. Ya, apa yang diminta oleh pasukan Maybank, mereka masih lagi mempunyai video referral untuk pasukan Maybank, PC untuk pasukan Maybank. Sudut penalti yang keempat untuk Maybank dari Razi. Tersasar juga kali ini pukulan sudut penalti yang dilakukan oleh Razi Rahim. 4 kali percubaan yang dilakukannya. Ya, dapat kita saksikan di sini di mana satu tolakan yang dilakukan oleh Razi, di mana beliau mengambil sedikit di sebelah kanan untuk beliau dapat melakukan tolakan. Tetapi kita lihat di sini di mana larian yang baik dilakukan oleh pelari kedua pasukan TMB untuk menutup ruang di sebelah dalam supaya Razi dapat melakukan tolakan keluar. Dinasak ketika ini. Yang baik dilakukan. Mona Trina dipersalahkan. Di free untuk Maybank. Bukan terus mencari Syafiq Hassan, pemain kebangsaan. Namun tolakannya agak jauh dari kedudukan Adam Aiman yang menanti dalam D, dalam kawasan DTNB. Ya, larian yang baik kita dapat lihat sebentar tadi, tetapi satu hantaran yang kurang kemas. Kita lihat ada dua orang pemain pasukan Maybank di dalam kawasan D, tetapi satu hantaran yang kurang kemas dilakukan oleh pemain pasukan Maybank sebentar tadi. Dan inilah kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain penyerang pasukan Maybank semasa mereka melakukan serangan. Kesilapan inilah yang mereka banyak lakukan. Sebab itu mereka tidak dapat melakukan serangan di dalam kawasan D, trial ataupun percubaan di dalam kawasan D. Dan ini mereka perlu perbaiki pada kuarter yang keempat nanti. Tinggal satu minit saja lagi untuk aksi di suku yang ketiga ini ditamatkan. Dengan penguasaan masih lagi dipamerkan oleh TNB dengan kelebihan 3 jaringan.
berlangsung ketika ini. Satu lagi aksi separuh kedua di antara THT dan juga UiTM. Dan THT sedang mendahului 1-0. Saat yang terakhir untuk aksi di suku yang ketiga ini. Abang tidak banyak pilihan. Lihat persiapan yang dilakukan. Jadi keadaan di situ gerakan yang dilakukannya. Is Salmi. Yang cuba dilakukan. Jadi sudah tamat aksi di suku yang ketiga. TNB berjaya untuk menambah jaringan dengan untuk mereka mendahului 3-0 di suku yang ketiga. Jadi satu aksi yang cukup baik bagi TNB lepas mereka mendahului 2-0 di separuh masa yang pertama. Namun di suku yang ketiga mereka berjaya menambah satu lagi jaringan untuk mendahului 3-0 di suku yang ketiga. Aksi yang berlangsung di suku yang ketiga menyaksikan asakan awal dilakukan oleh Maybank seawal suku ketiga bermula. Namun pukulan sudut penalti yang dilakukan oleh Razi Rahim terkena palang gol. Lepas itu seperti terbias sedikit stick pertahanan TNB, pemain TNB dan tindakan susulan. Pukulan susulan yang dilakukan tidak begitu kemas dari Haziq untuk menghasilkan sesuatu. Dan TNB terus melakukan asakan dan insiden ini menyebabkan TNB berjaya untuk mendapatkan pukulan sudut penalti dan terus dimanfaatkan dengan cukup baik. Dan sudut penalti yang ketiga dimiliki mereka. Syari Sabah berjaya untuk memanfaatkan peluang ini untuk jaringan ketiga pada minit ke-35. Pukulan yang berjaya untuk menewaskan tiga gol Maybank. Sami Madres untuk jaringan ataupun gol yang ketiga bagi TNB di suku yang ketiga. Dan ini antara pukulan sudut penalti yang dilakukan oleh Razi Rahim tersasar di sebelah kiri gawang gol. Dan kesalahan empat pukulan sudut penalti berjaya diperoleh oleh Maybank di suku yang ketiga namun gagal untuk memasukkan sebarang jaringan. Ya, pada kuarter yang keempat ini semestinya untuk pasukan Maybank mereka perlu memperbaiki corak serangan pasukan mereka. Dan untuk pasukan TNB semestinya daripada kuarter yang pertama sehinggalah sekarang kita pada kuarter yang ketiga kita dapat lihat momentum tempo yang sama ditunjuk oleh pasukan TNB. 12 minit yang terakhir di suku yang keempat ini menjadi penentu siapa yang akan mara ke perlawanan akhir. Dengan ketika ini kelebihan itu jelas dimiliki oleh TNB dengan mendahului 3-0 dan secara agregatnya mendahului 4-2. Itu di Channel Hockey National 2 menyaksikan aksi di antara THT dan juga UiTM. THT masih lagi mendahului 1-0. Dan kelebihan itu menjadi milik THT. Mereka terikat satu sama di separuh akhir yang pertama. Dan ketika ini di Channel Hockey utama Maybank dan juga TNB. MB berada dalam landasan yang cukup baik untuk mara ke perlawanan akhir. Mereka perlu mengelak daripada melakukan sebarang kesilapan yang boleh mengundang peluang bagi Maybank untuk menambah, membuka akaun jaringan. Maybank mengasak Mio Muhammad. Zuan tolakkan terus. Oh, tidak percaya di tampan. Datang depan dia lah, dia nak buka bola. Bukan dari Mio Ma'aswan.
untuk mendapatkan Mirullah. Gagal. Akhirnya terlalu kuat. Tepat dengan tidak menjadi dilakukan oleh Mirullah. Ini TNB. Bukan dilakukan oleh Amirul Hanif. Terus mencari Aminuddin. Dalam di hampir-hampir peluang untuk TNB. Dua pukulan yang dilakukan oleh Nur Syafiq Sumantri. Gagal untuk buahkan hasil dari Aizat sebenarnya. Pukulan dari Aizat sebentar tadi, Rod. Ya, larian yang baik kita dapat lihat dia dilakukan oleh Nick Aiman ke dalam kawasan 23. Deflection yang dilakukan oleh Syarif Sabah kepada Aizat. Tampanan yang baik yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan Maybank keluar untuk melakukan pertahanan. Dan sekali lagi pukulan yang kurang kemas dilakukan oleh Aizat keluar daripada pintu gol kawasan pasukan Maybank. Okey, satu serangan yang cukup menarik dipamerkan oleh TNB di Syarif Sabah dan juga dari Zat. Ini Amirul Hanif untuk TNB. Azi yang dipersalahkan dan pantas terus dilakukan oleh TNB. Ya, kita lihat seringkali apabila pasukan TNB melakukan serangan, mereka akan melakukan give and go yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan TNB. Dan apabila larian yang dilakukan oleh pemain TNB, tetapi pertahanan pasukan Maybank tidak mengawal ataupun tidak mengambil semula pemain yang melakukan larian ke atas. Dan ini yang masalah yang diperoleh oleh pasukan Maybank kerana mereka tidak mempunyai cukup pemain untuk mengawal pemain-pemain pasukan TNB apabila mereka melakukan serangan. Mengasak ketika ini Ashran. Disekat oleh pemain TNB Najib Abu Hassan. Kini Syarif Sabah. Dilakukan dengan baik. Kebiasaan untuk melakukan pentasan. Memang ketika ini si Najmi Faizal. Najmi Faizal akannya pula mudah untuk ditampau oleh Firhan. Dan baik kini ini Muhammad Aiman. Syarif Sabah. Syafiq dan Azri Misrun. Tapi masih lagi melakukan asakan. Circle penetration 16 dari TNB dan 10 dari Maybank. Tapi itu Azri Misrun mengalami kecederaan. Apakah peluang dihentikan seketika? Ya, kita lihat sebentar tadi di mana kayu pemain pertahanan pasukan Maybank di sini kita lihat ingin melakukan pukulan dan pukulan susulan yang dilakukan oleh pemain pasukan Maybank. Kayu terkena badan pemain pasukan TNB sebentar tadi. Dan mungkin Azril, apa yang kita lihat berada jauh daripada pemain pertahanan, sepatutnya mungkin apabila melakukan tekanan yang berada berdekatan berhampiran dengan pemain pertahanan, mungkin tidak akan terkena kayu seperti itu. Mainan kembali diteruskan ketika ini. TNB selagi rancak mengasap. Kita semakin hampir untuk marah ke peringkat akhir. Peringkat akhir dilangsungkan pada 31 bulan nanti. Oh, baik
Kalau yang dilakukan terus dirampas ketika ini. Syafiq, Syed Muhammad Syafiq sebentar tadi. Untuk Adik Muhammad Aiman. Dan yang cair disekat dengan baik. Aiman mengatur gerak. Fiti Hafiz. Jadi rakan. Pilihan yang dimiliki Razi. Razi terakan untuk Idrus. Jadi pintas oleh Azril. Ya, banyak kita lihat turnover yang diperolehi oleh pasukan TMB. Kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Maybank di dalam kawasan pasukan TMB di tengah-tengah padang, di kiri dan kanan semasa mereka menerima hantaran rakan sepasukan. Inilah kita lihat mereka tidak banyak dapat melakukan serangan ke arah di pasukan TMB. Dari Razi cuba untuk menepak Idrus. Sudah penalti untuk Maybank. Selepas Mio Muhammad Azwan dijatuhkan. Sekali lagi kita dapat lihat di sini satu hantaran yang dilakukan oleh Idrus kepada pemain yang berada di logo sadi. Tolakan yang dilakukan oleh Faiz ke atas pemain penyerang pasukan Maybank di logo sandi PC untuk pasukan Maybank. Yang dua datang pergi depan. Tiga peluang ini berjaya dimanfaatkan untuk jaringan bagi Maybank. Ia pasti akan mengubah tempo permainan selepas ini. Kelas sudut penalti yang kelima. Kali ini juga gagal untuk mengeluarkan hasil, namun berjaya untuk dapatkan sekali lagi pukulan sudut penalti. Ya, bola terkena kaki pemain TNB. Terdapat lihat larian yang baik dilakukan oleh pemain ataupun pelari pertama pasukan TNB. Tapanan yang kurang kemas dilakukan oleh penjaga gol pasukan TNB. PC sekali lagi untuk pasukan Maybank. Pelatih pelatih yang keenam kali ini dari Razi, tendingan dilakukannya. Namun tidak menjadi. Dan yang cuba dilakukan terlepas peluang untuk Maybank. Ini Syafiq Sumantri untuk TMB melakukan gerakan. Peluang ketiga ini terus membuka ke sebelah kanan namun terkena kaki. Jadi pukulan sudut penalti untuk TNB. Ini peluang yang cukup baik bagi TNB. Menambah jaringan untuk mendahului dengan 4-0 jika berjaya menyempurnakannya. Ya, counter attack yang baik dilakukan oleh pemain-pemain pasukan TMB. Melakukan larian dan kita dapat lihat di sini tolakan yang dilakukan oleh Firhan. Terkena kaki pemain pasukan Maybank di dalam kawasan B. PC untuk pasukan TMB. Suhari Sabah menjaringkan jaringan ketiga menerusi pukulan sudut penalti. Dan minit ke-35 di suku yang ketiga. Dan ketika ini nampaknya Syed Muhammad Syafiq. Bolanya berjaya dihalang oleh main Maybank. Ambil kecederaan di situ. Alvarico Lens menampan pukulan itu sebentar tadi. Ya, kita dapat lihat di sini Syed Syafiq dapat melakukan tolakan larian yang baik dilakukan oleh pelari pertama pasukan Maybank. Menutup ruang, menutup line of ball yang ingin dilakukan tolakan oleh Syafiq. Dan bola terkena tangan diberikan semula kepada pasukan Maybank.
untuk Maybank. Fizi ke dalam kawasan D. Ini Bahai jaya untuk mendapatkan peluang sudut penalti. Ketujuh bagi Maybank. Satu slap shot dilakukan oleh pemain pasukan Maybank ke dalam D. Tampanan yang kurang kemas dilakukan oleh Faiz menyebabkan bola naik ke atas membahaya. PC diberikan kepada pasukan Maybank. Di minit yang terakhir, mereka perlu memanfaatkan pukulan sudut penalti yang ketujuh ini untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Satu tolakan menjadi selamatkan. Oh, baik dari Hairi Abdul Rahman. Selamatkan pukulan sudut penalti untuk Maybank. Sekali lagi pukulan sudut penalti diadakan kepada Maybank. Ini pukulan sudut penalti yang ke-8. Sekali lagi kita dapat lihat di sini peluang ada untuk pasukan Maybank. Tolakan sekali lagi kita lihat mudah dilakukan tampanan oleh penjaga gol pasukan TMB. Hanya satu gerakan yang diambil oleh penjaga gol pasukan TMB. Boleh dikatakan bola yang ditolak oleh pemain pasukan Maybank tidak begitu laju, tidak begitu kuat. Mudah untuk penjaga gol melakukan tampanan. Ini satu yang perlu dimanfaatkan dengan baik dengan masa tidak banyak lagi tinggal untuk Maybank. Agregatnya mereka ketinggalan 2-4. Jadi mereka perlu mencari 2 gol lagi untuk menyamakan kedudukan secara agregat. Dan nampaknya pemain TNB terpaksa diusung keluar. Sementara itu, juara 2021 TIA Terengganu Hockey Team mengesahkan aksi di peringkat akhir apabila menewaskan UiTM 1-0 pada perlawanan berlangsung di Stadium Hockey 2. Agregatnya 2-1, mereka menewaskan UiTM. Sambil itu kita saksikan pukulan sudut penalti yang dipersiasiakan sekali lagi oleh pemain Maybank. Lepas peluang Hafifi Hafiz, ini sudut penalti yang ke-8 tidak boleh dimanfaatkan dengan jaringan. Ya, sekali lagi teragak-agak yang mereka ingin lakukan, set piece yang ingin mereka lakukan dan di sini sekali lagi kerugian untuk pasukan Maybank. 8 PC masih lagi tidak berjaya untuk pasukan Maybank untuk melakukan at least satu gol daripada PC. Kami terus melakukan asakan ketika ini dalam kawasan D. Jadi sekat. Minit yang terakhir memisahkan TNB dengan aksi akhir. Dan masih diteruskan. Baik Faiz melakukan tolakan. Begitu untuk Maybank. Jadi video referral di minta untuk oleh TNB. Jadi kita nantikan keputusan video referral. Adakah TNB
Ia mendapatkan satu pukulan sudut penalti. Referee yang diminta bagaimana, adakah terkena kaki di situ? Ya, apa yang kita lihat daripada sini, yang diminta oleh pasukan TMB, mungkin bola naik terkena pemain pasukan TMB di dalam kawasan di pasukan Maybank. Kalau kita lihat di sini, apa yang diminta oleh pasukan TMB yang berjaya diperolehi oleh pasukan TMB, kerana kita lihat yang tampanan yang kurang kemas dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Maybank. Bola naik dan terkena badan pemain pasukan TMB. Jadi penalti corner ataupun pukulan sudut penalti berjaya diperolehi oleh TMB. Jadi video referee yang cukup baik diminta sementara tadi. Sekalipun mereka sedang mendahului 3-0, namun ini peluang untuk mereka menambah jaringan. Dan tidak salah juga ingin mencuba untuk mendapatkan video referral. Dan ini peluang yang cukup baik untuk TNB. Jika berjaya menghasilkan jaringan, bermakna tutuplah sudah peluang untuk Maybank sukar dalam masa yang singkat ini untuk mendapatkan 3 gol. Dan yang dilakukan satu pukulan, jadi sekali lagi dalam kawalan, sekali lagi pukulan sudut penalti diberikan untuk TNB. Ini Syed Muhammad Syafiq melakukan umpanan, cari Fahmi Khalid. Sekali lagi, tiga kali berturut-turut sudut penalti berjaya diperoleh oleh TNB. Ya, kita lihat di sini set piece yang ingin dilakukan oleh pemain pasukan TMB, pertahanan pelari kedua untuk naik melakukan pertahanan. Bola terkena kaki PC semula untuk pasukan TMB. Bahkan ini Syed Muhammad Syafiq, bola terkena kaki. Sekali lagi pukulan sudut penalti, 4 kali berturut-turut berjaya diperolehi. Ya, kalau kita dapat lihat di sini, mungkin keliru sedikit pemain TMB. Apa yang ingin dilakukan, nasib baik bola terkena kaki pemain pertahanan pasukan Maybank, PC untuk pasukan TMB. Hari ini Syed Muhammad Syafiq meninggalkan untuk Faiz. Kembali Syed Muhammad Syafiq, jaringan yang baik. Satu strategi yang menjadi kali ini, selepas 4 kali mencuba menyisipkan sudut penalti, akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan. Jadi jaringan yang keempat TNB berjaya disempurnakan oleh Syed Muhammad Syafiq untuk 4-0 mereka mendahului. Ya, sekali lagi di sini kita dapat lihat satu tolakan yang dilakukan oleh Syed Syafiq ke dalam gol pasukan Maybank. Dan sini sekali lagi kita lihat pasukan Maybank meminta video referral daripada Empire. Jadi kita nantikan keputusan video referral, adakah jaringan itu disahkan ataupun tidak. Satu kedudukan yang cukup sukar bagi Maybank ketika ini. Bahaya Jena P. Puvalagan nantikan keputusan video referral.
Ya, yeah, berjaya video referral yang dah diminta oleh pasukan Maybank. Jadi nampaknya dibatalkan jaringan yang keempat TNB sebentar tadi. Jadi video referral yang berjaya dimenangi oleh Maybank dan mereka bermain dengan tanpa penyangga gol ketika ini, Rod. Ya, mereka memasukkan seorang lagi pemain dan kita lihat penjaga gol dia dikeluarkan. Power play digunakan oleh pasukan Maybank untuk meletakkan lebih pemain di dalam di atas padang untuk mereka mencari ialah satu gol untuk pasukan Maybank. Namun tidak menjadi gerakan yang dilakukan ketika ini. Di minit yang terakhir, sambil itu ada pemain mengalami kecederaan. Maybank yang mengalami kecederaan ketika ini. Ashran Hamsani mengalami kecederaan. Mungkin mengalami kekencangan otot. TNB yang mendahului 3-0, agregatnya mendahului 4-2. Jika kedudukan ini kekal, mereka akan mara ke perlawanan akhir untuk bertemu dengan Terengganu Hockey Team THT yang sebentar tadi menewaskan UiTM 1-0. Dan satu lagi perlawanan aksi separuh akhir. Jadi agregatnya THT menang 2-1 menewaskan UiTM. Kita mara ke perlawanan akhir dan ketika ini kita menantikan siapakah menang di antara Maybank dan juga TNB. Secara perkiraannya nampaknya TNB semakin hampir untuk memenangi perlawanan ini. Ya, yeah, memang sukar untuk pasukan Maybank untuk kembali untuk menjaringkan satu gol, dua gol dengan hanya ada dua minit lebih saja dengan memasukkan lebihan pemain. Mereka tidak boleh melakukan kesilapan-kesilapan yang mudah. Ini perlu digunakan oleh pasukan Maybank. Sekali lagi gerakan dari Maybank tidak menjadi. Mereka bermain dengan power play ketika ini tanpa penyangga gol. Namun masih lagi belum berjaya untuk melakukan pukulan-pukulan tepat ke arah gawang gol TNB. Peluang yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ketika ini. Untuk melakukan tenin ke tengah. Peluang ketika ini untuk Maybank. Bagaimana jaringan berjaya dihasilkan? Akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Satu kedudukan yang menjadi sempurnakan untuk mereka mendapatkan jaringan pertama. Jadi 3-1 kedudukan ketika ini. Adakah jaringan dari Kamaru Zaman ataupun Haziq yang menjaringkan gol? Panahan dari Kamaru Zaman membuka ruang kepada Haziq untuk memastikan jaringan pertama bagi Maybank. Ya, tolakan yang baik dilakukan oleh pemain pasukan Maybank melihat rakan pasukan berada di far post untuk Haziq melakukan tolakan ke dalam gol pasukan TMB. Peluang ada walaupun ada lebih kurang satu minit lebih yang perlu digunakan sebaiknya oleh pasukan Maybank. Jadi 3-1 kedudukan ketika ini dan secara agregatnya 4-3. TNB mendahului secara agregat. Satu gol saja lagi diperlukan untuk Maybank menemukan kedudukan secara agregat. Namun ketika TNB melakukan asakan, ini peluang yang baik dan mudah untuk jaringan disempurnakan oleh Azra Aizat untuk jaringan keempat perlawanan sekaligus menafikan peluang bagi Maybank untuk bangkit mengejar. Inilah risiko yang perlu diambil apabila beraksi ataupun bermain tanpa penjaga gol. Jadi Azra Aizat menjaringkan gol kedua pribadinya pada perlawanan ini. Jaringan keempat bagi TNB.
Ya, tolakan yang baik dilakukan oleh Nick Aiman kepada Syarif, dan Syarif kita dapat lihat melihat dahulu di mana Azrai berada. Tarian yang baik dilakukan oleh Azrai. Tidak ada pemain-pemain pertahanan pasukan Maybank untuk mengawal beliau. Dengan mudah Azrai dapat melakukan larian dan melakukan tolakan ke dalam gol pasukan Maybank. Jadi Azrai Aizat nafikan kebangkitan yang cuba dilakukan oleh Maybank di penghujung suku yang keempat ini dengan jaringan keempat TNB. Itu serangan balas pantas yang dilakukan oleh TNB. Jadi mereka sekali lagi cuba untuk lakukan gerakan. Azwan, oh, tolakan tidak sampai pergerakan menjadi kawal oleh pemain Maybank juga ketika ini. Bukan dari Aslam Mamanifah Azrahim dan kepada Mio oleh Syafiq untuk Faiz Jali. Atas dari Faiz. Baik, 1-2 yang dilakukan bersama dengan Ibu Aiman. Kini serangan balas yang dilakukan oleh TNB. Syali Sabah menanti dalam. Dan itu dia jaringan yang berjadi sempurnakan oleh Faiz Jali. 5-1 kedudukan. Kesilapan yang dilakukan oleh Maybank terus dimanfaatkan oleh TNB. Untuk jaringan yang kelima. Aligus masihkan mereka mara ke perlawanan akhir. Ya, daripada bawah kita dapat lihat di mana 1-2 yang dimainkan oleh pemain-pemain pasukan TMB dengan melakukan larian yang baik dan melihat di mana rakan sepasukan berada. Dan kita lihat Syafiq Sumantri melihat di mana rakan sepasukan berada untuk melakukan tolakan. Jadi Syafiq Sumantri yang sebenarnya menghasilkan jaringan yang kelima untuk TMB. Aligus memastikan TNB mara ke perlawanan akhir dengan kesan 5-1 dan aggregatnya 7-3. Jadi itu dia tamat aksi separuh kedua di antara Maybank dan juga TNB. Jadi kebangkitan menjadi dilakukan oleh TNB untuk menang secara aggregat 7-3 lepas menewaskan Maybank 5-1 di separuh akhir yang kedua ini. Satu perlawanan yang cukup baik dipamerkan oleh TNB. Mereka berjaya menguasai sepenuhnya permainan dan akhirnya berjaya untuk memberikan membawa pasukan mereka ke perlawanan akhir untuk bertemu dengan Terengganu Hockey Team. Jadi itu dah kesan di antara Maybank dan juga TNB dengan kesan yang menyaksikan Maybank tewas 1-5 kepada TNB. Jadi agregatnya 6-3. Sebenarnya 6-3 untuk TNB mara ke perlawanan akhir untuk bertemu dengan THT